Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulih. Kalau kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar hakikat tawakal, la razaqakum kama ruziqat thayr. Kalian dapat rezeki seperti burung. Dapat rezeki seperti seekor burung. Bagaimana seekor burung dapat rezeki? Pagi-pagi keluar dari sarang, pulang-pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung pagi keluar dari sarang perutnya kosong, tanggu khimasan, kosong perutnya. Pulang-pulang dalam keadaan wataruhu biqanan, perutnya dalam keadaan berisi penuh. Burung tidak pernah keluar sarang dalam keadaan galau. Teman-temannya nanya, mau ke mana bro? Gak tahu nih, bingung nih mau cari apa. Yang penting dia terbang aja. Terbang dia cari. Makanan burung luar biasa. Makanannya di dalam air. Sedangkan dia di atas udara. Dia tinggi di atas udara. Makanannya di dalam air. Dan dia bisa masuk ke dalam air. Naik lagi ke atas makan. Burung yang bersayap patah. Seekor burung sayapnya patah. Tinggal di atas pohon kayu. Seumur hidup tidak pernah terbang. Tidak pernah turun ke tanah. Tapi badannya bisa gemuk, bisa makan, bisa besar. Dari mana dia makan? Datang burung lain membawakan anak ikan. Datang burung lain membawakan cacing. Datang burung lain membawa semua makanan dia dapat. Yang belum pernah ayam penyetannya. Siapa yang membawakan? Burung-burung lain yang membawakan. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ini umat. Dia akan selamat kalau dia bertawakal kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Tawakal tetap jalan, usaha juga tetap jalan. Itu kelihatannya ada kotak yang disebar. Itu kotak resmi apa tidak? Saya bukan curiga, enggak. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Harap kalau kotak yang disebar jumlahnya 10, kembali juga harus 10. Karena beberapa masjid disebar 10, kembali 5. Tapi saya tidak khawatir karena banyak ini yang mengawal, ada dari kepolisian, TNI, FPI, Kokam, pemuda Pancasila, sahabat-sahabat kita dari baju merah, menyala semua, hingga bangun semangat mata kita melihatnya. Ini semua adalah apa yang mau disebar, kotak, duit gak ada. Kotak disebar, gitu sebar, balik kosong lagi. Kenapa? Semua lupa bawa dompet. Ternyata jamaahnya tidak lagi pakai manual. Kamu gak beri? Kami langsung transfer, Pak Ustaz. Jamaah, zaman now. Gak main lagi, zaman dulu ya, kerincing. Kerincing, sekarang udah langsung gesek. Gesek berapa? Sama, 500 juga. Gaya-gayanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya yakin dan percaya melihat masjid memantau ini pastilah jamaahnya orang kaya-kaya. Ustaz tahu dari mana? Pertama, biasa orang masang keramik di lantai, tapi masjid ini sampai ke dinding. Itu menunjukkan kaya. Yang kedua, biasanya kayu-kayu itu hanya untuk kursi di rumah, tapi di sini sampai tiangnya kayu. Diukir cantik, indah dengan ukiran yang luar biasa. Itu menunjukkan orangnya kaya-kaya. Lihat ke atas, Masya Allah, lampunya, Masya Allah. Artinya kalau memang kaya, kotak sedekah itu harus penuh. Itu konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu, hati-hatilah terhadap pujian. Karena dia akan melambungkan Anda, setelah itu duit Anda mesti keluar. محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء لا إله إلا الله محمد رسول